Gonz FM, temani hari dan malammu. Semuanya, welcome back to Gonz FM, your number one most updated radio broadcasting. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat-sehat semua ya. Nah, di selang minggu yang padat ini, udah mau ujian praktek, tryout, dan ulangan. Nah, di sini kami mau membacakan beberapa kisah kasih dan juga pesan yang udah kalian submit lewat Google form Love Fess nih. Sebelum itu, kita kenalan dulu yuk. Hai, nama gue Alfi. Hai, nama gue Fani. Hai, nama gue Ima. Halo, gue Radit. Halo, gue Adi. Halo, gue Nathan. Dan gue Tayo. Hai, gue Alisa. Dan halo, gue Syarwa. Oke, jadi kita langsung aja ya ke cerita pertama. Oke, gue bakal bacain kisah pertama kita. Oke, jadi ceritanya berawal dari surga, suara Gonzaga, bulan Desember 2019. Jadi dulu surga kan mau ikut lomba, nah kita tuh kayak latihan di salah satu rumah anggota gitu kan. Nah pas itu tuh gue pendiam banget, terus tiba-tiba ada seorang datang yang ngajak kenalan. Dan kita juga sharing tentang transportasi umum yang kita naiki saat sekolah offline di Gonz. Kebetulan juga searah, makanya sehari itu gue kalau pulang latihan pasti bareng sama dia. Dan dari sanalah gue juga ngerasain nyaman. Gue udah lama banget gak ngerasain jatuh cinta, dan Tuhan baik banget bisa ngasih orang yang tepat buat gue. Pesan gue, semoga lu di sana nyaman ya dengan teman-teman dan lingkungan sekitar lu. Makasih udah ngajarin gue banyak hal. Gue bersyukur banget akan kehadiran lu. You will be missed. Oh, oke. Keren. Oke, jadi gue sebagai anggota surga, yang kebetulan juga anggota surga pada tahun itu, tahun 2019, dan yang juga kebetulan juga ikut latihan di tempat itu. Gue tuh masih inget banget hari itu kayak di rumah kakak kelas gitu, dan kita siang-siang duduk di lantai, nyanyi bareng. Tapi masalah tuh gue baru tahu sebenarnya ada yang lagi cinlok pada saat itu, pada hari itu. Dan gue nggak tahu siapa, gue nggak kepikiran sekarang. Tapi whoever you are, memang rasa jatuh cinta itu memang nggak bisa dilupakan, tapi selalu bisa dikenangkan. Maka dari itu, ayo kita lanjut lagi ke kenangan cinta berikutnya. Oke, aduh ini emang cerita cinta di Gonzaga nih sering banget ya berawal dari ketemu di satu komunitas gitu. Makanya teman-teman sekalian promosi, kalau ada pendaftaran komunitas ikut ya. Oke, lanjut nih ke cerita berikutnya. Ini dari Anonymous. Punya bestie dan setelah sekian lama denial, ternyata gue suka sama dia. Cuman pas gue nyadar gue suka sama dia, gue tuh selalu nutupin biar gak kelihatan suka, karena gue takut buat suka sama orang. Tapi sayangnya dia suka sama temen deket gue. Sedih sih awalnya, tapi malah sekarang udah gak lagi, karena udah nyaman banget bestian kayak sekarang. Dan gue juga seneng dan bersyukur sih gak pernah confess tentang perasaan gue. Bisa dibilang gue sayang banget sama dia, tapi saking sayangnya gue gak mau milikin dia. So ya, bestie aja udah cukup, karena keberadaan dia di deket gue udah jadi penyemangat dan motivasi tiap harinya. Wah, ini mungkin banyak yang bisa relate gak sih? Kayak lagunya Pamungkas gitu, I love you but I'm letting go. Nah, terus kalau teman-teman juga nonton konten kami yang akan kami upload besok, judulnya tuh Gali dan Ratna, ada perkataan dari Pater Okta nih, yang bikin nyes banget. Lu masih inget gak sih, Mak? Ingat dong, kata-katanya ini. Catat ya, catat. Kadang kalau disampaikan itu menyakitkan, apalagi kalau sama sahabat kita sendiri. Oke, kalau gitu lanjut ke cerita gue, yang menurut gue ceritanya sangat deep dan sakit banget. Oke, gue akan bacain. Hai, gue dulu punya teman dari 5 tahun yang lalu, atau bahkan 6 tahun yang lalu. Dari dulu dia selalu ngejar-ngejar gue, tapi waktunya gak pernah tepat karena gue udah punya doi dulu. Tiap tahun dia masih admire gue banget, dan dia selalu ada di setiap fase hidup gue as a friend. Selama 4 tahun dia masih berjuang buat gue, tapi guenya punya pacar terus. Selama 4 tahun itu banyak banget hal yang bikin gue deket sebagai sahabat, berhubung dia orangnya itu asik banget dan supportive, so he knows my problem truly. Tapi, karena gue kayaknya secara gak langsung selalu nyakitin dia ya, dengan gue punya pacar dan lain-lain kan nyakitin. Akhirnya, dia mau dan punya intention buat lupain gue. Beberapa bulan lost contact karena COVID, tiba-tiba kita diketemuin lagi. Ternyata dia belum move on for like 6 years. Dia cuma jauh aja, tapi tetap gak bisa hilangin nama gue dari otak dan hati dia. He is different, he is mature but still supportive. Dia masih ingat semua hal kecil tentang gue, dia masih ingat apa yang gue gak suka dan gue suka. Dia udah berubah dari yang dulu childish jadi lumayan dewasa sekarang. Dan itu bikin gue nyesel kenapa dulu gue selalu bikin dia ngerasa sendiri. Nyesel dia. Sekarang justru posisinya gue punya doi, dia tahu gue punya doi, dan gue tahu dia gak akan mau gue dan doi lepas. Jadi, love is sedih, man. Dan kadang kita juga gak tahu siapa yang bisa jadi rumah buat kita pulang. Pokoknya perasaan itu gak bisa disalahin. Oke. Yang namanya nyesel pasti di akhir ya. Jadi menurut gue ini gak ada yang salah. Dan yang salah itu yang pasti situasi. Tapi buat Sander, gue punya kata-kata buat lo nih. If it's meant to be, it will be. Tapi if it isn't, it won't be. Oke, jadi langsung aja kita ke ceritanya Fanny. Oke deh, wah ceritanya Carla, Bunga, Ima tuh seru-seru banget ya sih guys. Tapi jangan salah dulu nih, cerita dari yang gue bacain tuh nggak kalah seru karena agak-agak flashback ke masa-masa SMP. Jadi gini ceritanya. Dulu saat SMP pernah deket sama dia, chatan 24/7, callan, dan juga ngobrol-ngobrol. Tapi saat SMA tuh beda sekolah, jadi nggak begitu deket lagi deh. Namun sekarang kadang kita saling ngajak call, bahkan video call dari jam 12 malam sampai jam 2 subuh. Wah ini sih sefrekuensi sih kayaknya, sama-sama suka bergadang ya. Nah kita tuh biasanya ngobrolin apapun dan gak awkward. Kadang bisa dikit-dikit tuh flashback ke zaman SMP. Gue kangen banget sama dia. Terakhir callan tuh 8 hari yang lalu. Waduh gimana nih ya, ceritanya tuh agak-agak nyesek dikit ya. Kayaknya ini agak-agak gagal move on dicampur dengan gimana nih. Kalau menurut gue sih ini cerita relate banget. Jadi sharing dikit, persis sih dulu gue pernah ngalamin kayak gini. Dan rasanya tuh kayak sedih banget. Apalagi kan ini mereka beda sekolah gitu ya guys. Tapi menurut gue, seiring yang berjalannya waktu, pasti lo bisa move on. Tapi kalau emang sesuka itu, gas aja sih. Siapa tahu kalian meant to be. Oke deh, itu cerita dari gue. Boleh lanjut kali ya dari Alisa? Oke, kalau cerita yang bakal gue sampaikan ini, itu ceritanya sebenarnya agak mirip-mirip nih sama yang barusan Fanny ceritain. Nah oke, kita langsung aja ya ke ceritanya. Dulu pas SMP pernah pacaran dan ternyata putus. Tapi sampai sekarang masih satu circle, jadi sering main. Terus pakai caps lock nih. Dan sekarang gue pengen main lagi sama ketemuan. Semoga kesampaian, amin. Wah, ternyata ini ceritanya tentang orang yang gagal move on sama mantannya. Dan apalagi mereka ini kan satu circle nih, jadi pasti bakal sulit banget ya buat move on-nya, karena kan mereka masih sering main, ketemuan, dan ngobrol. Tapi tenang aja, kita satu Gonz FM di sini bakal ngedoain kamu ya yang ngesan ini. Amin gak guys? Amin kan? Oke, karena barusan cerita yang gue sampaikan adalah sharing cerita cinta yang terakhir, maka kita akan segera lanjut ke segmen yang kedua, yaitu Love Manifest. Di segmen ini kita akan menyampaikan pesan yang dikirimkan kepada anggota di Komunitas Sekolah Gonzaga, dan akan dimulai dari Tio. Halo teman-teman, nama gue Tayo dan sekarang gue akan menceritakan tentang Manifest yang pertama ya. Untuk segmen Manifest yang pertama ini lebih ke bromance ya dibandingkan ke romance. Jadi kita langsung aja nih. Dari Immanuel Dimosetya Ginting, kelas 10 IPA 2 nomor urut 20. Untuk Ryan Rafael, kelas 10 IPS 1 nomor urut 26. Isi dari Manifest ini adalah, hai sayang, udah makan belum? Wah, mantap sekali ini pesannya ya guys ya. Ini menunjukkan bahwa cinta itu bukan hanya untuk pasangan, tapi juga buat untuk temen juga nih. Bisa nanya udah makan belum, udah mandi belum, ya gitu-gitu aja lah. Oke, selanjutnya kita akan ke Fanny buat cerita Manifest kedua. Oke, thank you Tio. Nah kalau yang tadi bromance, yang ini agak beda dikit sih. Ini kayaknya romance sih ya. Jadi untuk Manifest kedua kali ini tuh untuk Anthony Chen dari 12 IPA 2 absen 8. Nah pesannya, Q, cowok udah punya cewek belum? Kalau belum, jadian yuk. Waduh, ini sendernya malu nih ya, kayaknya anonimus gini nih. Berani juga ya, keren ya. Flirty-flirty gimana gitu. Nah, untuk Anthony Chen dari 12 IPA 2, kalau single boleh kali itu dikontak. Siapa tahu ada cerita selanjutnya. Nah, daripada basa-basi lagi, boleh kali ini lanjut ke manifest ketiga dari Nathan. Oke, ini juga mungkin dari anonymous, tapi pastinya ceritanya nggak kalah seru dong. Ini kalau untuk Rafael Dimas Cristianto di kelas 11 IPA 4, absen 21. Ya, kalau dilihat-lihat ini tujuannya mungkin untuk mengkomplimen ya. Hai Dimas, aku sebenarnya mau bilang aja kalau kamu baik dan keren banget. Terus jadi Dimas yang baik ke semuanya ya. Gila, baik banget, gak tuh sampai semangatin. Pastinya pasti makin semangat ya. Tapi juga gara-gara ini kan udah semester 2 nih, pastinya untuk kelas 11 ada tugas-tugas kartu. Jadi mungkin semangat itu juga bisa dipakai ya buat desain kartu. Mantap bro. Ini akan dilanjutkan oleh manifest keempat oleh Radit. Silakan Radit. Oke, thank you Nathan. Sekarang dari manifest keempat ini cocok banget nih sama kayak lagunya Sheila on Seven yang judulnya Pemuja Rahasia nih. Nah, ini dari anonymous untuk Kaila Anandita kelas 10 IPS 3 absen 20. Misalnya, pengen bilang aja sih aku tidak merencanakan untuk jatuh cinta akan dirimu. Semua terjadi begitu saja ketika aku melihat dirimu dalam Zoom meeting. Jujur, aku sendiri memang fall in love akan kamu tanpa alasan jelas. Aku harap kita bisa bertemu saat PTM sudah diizinkan. Amin ya. Kita doakan semoga bisa ketemu lah, bisa cepat-cepat ya ketemunya. Amin ya. Nah, untuk manifest kelima bisa dilanjut sama Ima. Oke, berhubung manifest kelima ini adalah manifest buat diri gue sendiri, mungkin gue perlu minum kali ya. Wah, gue siap. Untuk Ima Nadia, I love you so much. I can't get you out of my mind even though I always try to think about it. Am I really in love with her? And the answer is the same. I want to be with her, by her side every single minute and second. Whether in good or bad situations. Nih, caps lock nih. I love you, Ma. I love you. Maybe you have a lot of thoughts in your head. But believe me, I'll try my best to make you be the best of you. I hope you know who am I. Waduh, gimana ya? Gue deg-degan nih. Tapi gue sebagai manusia normal, gue gak tahu dia siapa. Jadi untuk orangnya atau sendernya, yuk langsung PC gue. ID line-nya di sini. Kita lanjut ke orang selanjutnya. Oke, tuh buat secret admirer Ima langsung aja komen down below buat minta nomor HP ataupun ID lainnya. Nah, next nih nggak kalah nih sama pesan yang buat Ima. Berikutnya ada pesan untuk Alaira, kelas 10 IPA 2, nomor absen 3. Hey Lyra, I don't think you know me, but I just wanted to tell you that you're the definition of an angel. Hehe. Stay happy and healthy. I really hope we can somehow meet officially. Sincerely, Anonymous. Wah, ini buat Alaira nih, kelas 10 IPA 2, so sweet banget buat kamu, Nder. Dan kita semua di sini doain semoga bisa ketemu offline ya secepatnya. Next ke Ovi. Nah, manifest selanjutnya nggak kalah sweet nih dari yang tadi Bunga bacain. Jadi, untuk princess tercantik sejagat raya, Princess Hasyana dari kelas 11 IPA 2 absen 15. Aduh, dari untuknya aja udah sweet banget nih. Banyakin senyumnya dong. Senyum kamu manis banget kayak martabak manis coklat keju. Semangat terus di dunia perdesainan. Desain kamu bagus banget kayak style outfit kamu. Oh iya, semangat juga kartunya. Wish you the best of luck for everything, dear princess. Dari yang sering merhatiin kamu. Aduh, dia yang dipesenin, gue yang salting. Gimana ya? Ini dari kamu nih yang lagi merhatiin Hasyana nih ya. Kata aku sih kamu harus menyampaikan biar kayak nggak di... aduh, tikung gitu. Jadi ya, semangat ya. Oke, nah yang ini tuh untuk Ibu Ketua Senat baru kita nih. Selamat ya. Maria Serafina Nandisa Putri, 11 IPA 1, absen 21. Dari Anon. Beli keripik di Jalan Kecapi. Ketua Senat cantik, kenalan dong. Hihihi. Saya ngefans banget kalau ketemu mau foto. Dari aku yang terlalu ice buat kamu yang Häagen-Dazs. Ya, emang kalau cinta yang nggak kesampaian itu emang kayak es krim ya, dingin. Oke, kalau main fest berikutnya apa, Di? Apa, Di? Menarik ya, kayak X. Nah, kalau main fest berikutnya tuh buat Noel Sanchoyo 12 PS 2. Setuju. Untuk ketua komunitas musik, cukup gitar aja yang dimainin, aku jangan. Wah, ini bahaya nih kalau main-main cantik. Nah, buat Bapak Noel ya, yang menonton tayangan ini, tolong jangan dipermainkan perasaan. Berarti ini yang ngirim perempuan. Jangan dimainkan perasaan. Harus dihargai, harus makin mencintai. Ya, mungkin bisa dilanjut ya nanti di Instagram tinggal dicari aja di Bapak Noel Sanchoyo. Nah, selanjutnya Alisa ada apa nih? Oke, karena tadi ada yang confess kan ke Ima. Sekarang gantian nih, ternyata ada juga loh yang confess ke adeknya Ima. Langsung aja kita dengerin. Hai. Oh iya, untuk namanya dulu nih guys. Untuk Renata Moirin, kelas 10 IPS 1, absen 23. Oke, kita langsung ke pesannya. Hai, gue orang yang mungkin lo gak tahu, tapi gue cuma pengen ngomong, I kinda like you. Dan tahu gak, apa kata orang tentang gue, please itu salah. Dan semoga gue bisa dapat kesempatan untuk buktikan kalau itu salah. Dan pesan gue buat lu, semangat ya sekolahnya, jangan malas-malesan belajarnya. Dan semoga lu bisa mewujudkan apa yang lu cita-citakan. Thank you and have a nice day. Gimana, Mak? Kira-kira diizinin gak nih? Oke, karena tadi adalah Love Manifest yang terakhir, kita bakal lanjut ke segmen berikutnya. Apa sih segmen berikutnya, Di? Jadi segmen berikutnya adalah Love Song Lyrics. Ini segmen terakhir nih di tayangan podcast ini. Jadi, Love Song Lyrics ini tuh lagu-lagu pilihan dari kita yang punya lirik-lirik relatable sama hidup kita. Apalagi tentang bicara soal Valentine ini. Yang pertama, mungkin gue awali dulu ya, dengan lagunya Fiersa Besari, Bukan Lagu Valentine. Nanti tinggal dicari di Spotify lagu kayak gimana. Tapi liriknya yang menarik ada ini. Valentine untukmu 365 hari dalam setahun ini. Bukan tentang bunga dan coklat, tapi tentang siapa yang katanya pergi saat kau temukan. Itu bisa dirasakan bagaimana posisi kita dalam mengejar cinta itu selalu ada tiap hari. Tidak cuma di hari Valentine, hari kasih sayang. Tapi tiap hari itu merupakan hari kasih sayang. Dan ini relatable banget. Bahwa kita semua jangan hanya merayakan hari kasih sayang itu di Valentine aja, tapi tiap hari kita bisa memberikan kasih sayang orang yang kita sayang. Jadi yang ngirim-ngirim love manifest, ngirim-ngirim kisah kita, semoga bisa menyayangi dia yang aku sayangi setiap hari. Nah, lanjutnya ada bunga nih. Itu lagu apa sih, Bu? Oke, nggak kalah bikin baper dan salting sih next song ini. Next song ini dari Mbak Taylor Swift. Pasti kalian semua tahu dong Mbak Taylor Swift. Ini judulnya Enchanted. Dan lirik yang gue suka banget tuh, I'm wonderstruck, blushing all the way home. I'll spend forever wondering if you knew I was enchanted to meet you. Nah, kenapa sih gue suka banget sama si penggal lirik ini? Karena ya gue ngerasa relatable aja gitu. Pernah gak sih kalian kayak ketemu orang out of nowhere dan orang itu tuh kayak berkesan aja gitu buat kalian? Entah karena cantik, ganteng, atau bahkan karena baik, atau dia ngelakuin hal-hal kecil yang bikin lo tuh kayak, wah keren banget sih nih orang, sampai kepikiran salting-salting gitu. Nah, selain dari Mbak Taylor Swift, yang terakhir ada lagu apa nih, Fanny? Waduh, udah lagu terakhir aja nih. Serius banget. Oke deh, kalau udah lagu terakhir nih, lagu terakhir tuh sekalian promosiin playlist kita ya guys, yang judulnya tuh Hopeless Romantic. Jadi buat kalian yang bener-bener mantengin Spotify Gonz FM pasti bakal nemu nih lagu ini. Judulnya Simple I Love You by Mocha. Jadi penggal liriknya tuh kayak gini. I don't have many words that I can say to you. I don't have lots of things that I can give to you. But I promise you one thing, I always be with you. Waduh, gemes banget gak sih? Kayak kalau dari gue sih, jujur, milih lagu ini tuh karena berasa dinyanyiin sama Mocha. Kayak dapet aja gitu perasaan cintanya. Hehe, sayang banget nih guys, kita udah mau berakhir. Jadi lirik tadi sekalian menutup Love Fest kita hari ini. Jadi buat kalian yang udah dengerin kita, ikutin sampai detik ini di sini juga. Semoga hari Valentine kalian seru dan penuh warna. Thank you banget guys, see ya!